Guys, aku mau bikin sayur asem. Ini sayur asemnya ya guys, segini 3.000. Dan ini bumbunya yaitu kemiri, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, daun salam, asem, sama lengkuas. Ini aku mau bikin sambal bilis. Sambal teri. Kayak Bunda Emi terinspirasi, jadi aku mau bikin sambal teri. Nah ini digoreng, nanti ini ikannya dimasukin ke sambal. Dan ini nanti aku goreng. Goreng aja guys. Dan ini tahu digoreng. Nah kita ulek dulu bumbu sayur asem guys. Ini masakanku hari ini ya guys. Murah meriah. Nah guys, kita ulek sambalnya. Jadi ini aku lagi goreng tahu sama bikin sayur asem pakai sambal. Mantep guys, masakan sederhana murah meriah udah siap. Ini pindang tongkol ya, ini teri, ini sambal tomat, sambal terasi, ini sambal teri, ada dua sambal ya, dan ini labu, tahu, sayur asem. Murah meriah seperti biasa ya guys. Ayo kita makan guys. Guys, ayo kita makan pakai sayur asem, tempe, tahu, dan sambal teri. Guys, selamat siang guys. Waktunya kita makan. Udah jam berapa guys? 11.05. Udah waktunya kita makan siang ya guys. Ini makan siang sekaligus sarapan, karena tadi aku belum sarapan nasi, jadi dirapel. Minum dulu guys. Ini makannya sayur asem ya guys, pasti enak banget nih. Pakai sambal ikan teri, ini lebih tepatnya ikan teri ya. Super enak. Super enak banget guys. Lupa lagi guys, kita belum baca doa ya. Kita baca doa dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, ayo kita makan guys. Super enak banget guys. Makanan murah meriah tapi enak. Sayur asem, sambal, sama ikan asin. Perpaduan yang enak banget guys. Kita kasih lagi sambalnya guys. Ini lebih tepatnya ikan teri. Pun sambal. Ikan teri dikasih cabai. Enak banget guys. Hmm.
habis guys. Alhamdulillah ya guys, ini faktor makanannya enak dan juga lapar guys. Udah jam 11 ya guys. Jadi hari ini aku belum sarapan, sarapannya donat. Alhamdulillah banget guys, kenyang. Makan murah meriah, tapi alhamdulillah kenyang ya guys. Oke deh guys, makasih banyak guys. Dadah guys.